Eh, mau kemana sih kita? Kemana sih? Sapa dulu dong, sapa dulu. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana? Tomorrow? Iya. Iya. Halo semuanya, welcome back to my channel di Rom's Family. Hari ini hari Minggu, tanggal 23 Mei. Kita mau belanja, terus kita mau ajak kalian ikutin kesuruhan kita belanja hari ini. Terus juga apa sih? Ya, main-main juga ya. Taunya? Iya. Rencananya kita mau belanja keperluan tiap bulannya. Ya, belanja deterjen, softener, segala macem. Terus juga kebetulan hari ini mau masak. Iya. Kebetulan hari ini mau masak somai. Jadi mau belanja bahan-bahan untuk bikin somainya. Ikutin kita terus. Oh ya, terima kasih yang sudah subscribe, terus juga komen dan like-nya, di share juga, karena itu bisa support kita untuk supaya kita lebih konsisten lagi bikin videonya. Thank you guys, ikutin kita terus ya. Yuk. Ya, sebelum jalan, iseng ngecek ternyata udah tumbuh tulipnya. Wow, di sebelah sini juga kebetulan sengaja tanam. Nih, ini tulipnya tuh sudah tinggi-tinggi. Nah, ini untuk pengaturan airnya. Jadi kalau misalkan kita kasih air, nanti dia ada kayak di bawahnya tuh ada jeda sedikit, ada space sedikit. Nah, nanti kalau misalkan airnya sudah penuh, ini nanti akan naik. Jadi kita kelihatan nggak overwatering gitu loh. Nah, di jendela berikutnya juga ada. Ini sudah tumbuh juga. Tuh, lihat. Sudah. Wah, sudah tumbuh semuanya. Nggak sabar dan cepat sekali tumbuhnya. Di sini juga ada pohon stroberi, semak stroberi. Kemarin dikasih sama mertua, terus yang di sebelah sana juga ada blackberry sama halon raspberry. Ya, lagi mau dipindahin. Yeay. Ini raspberry tuh sudah banyak, terus makin tumbuh apa namanya cabang lain. Nah, ini kalau sudah berbuah lumayan besar buahnya, lain dengan raspberry liar. Kalau raspberry liar itu dia nggak terlalu besar. Ini karena dia di pot, jadi fokus dengan nggak terbagi nutrisinya dengan tanaman yang lain. Itu tuh blackberry baru tumbuh, pucuknya daunnya di bawahnya. Ini sudah
Nah, kita sekarang sudah di grocery store. Ini barusan beli udang, terus juga ada daging ayam cincang. Ini untuk bahan-bahan somainya. Terus juga beli daun bawang sama wortelnya. Terus beli salad juga, karena tiap hari harus makan sayuran. Terus tadi ngelihat ini ada promo risol. Udah lama banget gak makan risol, jadi pengen banget. Terus beli deh. Terus di sini juga beli yogurt tapi rasa madu. Ini enak banget dan kesukaannya Amelia. Nah, sekarang tinggal cari untuk kaldu jamur. Karena kemarin totalnya udah habis, jadi sekarang mau cari kaldu jamur. Mudah-mudahan ada ya. Di Karamakan nggak ada kaldu jamur, jadi diganti aja sama kaldu sayuran. Mudah-mudahan enak ya. Semua bahan udah dibeli, sekarang tinggal bayar. Ya, ini biasanya kalau sebelum dimasukin ke mobil, kita semprot dulu. Sel juga 50 krona. Bajunya tuh lucu-lucu. 50 krona tuh kurang lebih 70 ribuan ya. Tuh, dan itu tuh sel semua. Dan gak ada pembeli dong. Seriusan, ini gak nyangka ketemu kaos lucu SpongeBob gitu. Harganya cuma 20 doang. Ampun, ini murah banget keterangan. Kalau untuk urusan nggak halal babi mungkin udah biasa, tapi ini baru kali ini nemu di Swedia ternyata ada, dan kita yang nggak tahu malah. Ini daging buaya, kulit buaya lah ya. Ini ada daging zebra juga. Oke, mungkin ini bisa oke lah ya. Dan siapa juga yang mau makan daging bison? Oh my god. Dan gue baru tahu dong. Coba mau lihat ke sana lagi tuh apa? Oh, udah ada tulisannya eksotis daging. Oke. Dan ternyata ada juga yang jual ular piton dan harganya nggak bersahabat banget. Harganya kurang lebih 900 per kilo. 900 itu sekitar 1,3 juta. Aduh, kayaknya males juga ya. Dan masih banyak daging-daging yang lain. Kita makan ini aja kali ya, burung dara. Ini burung dara. Cecilia, jag tror han bara skjuter fram ett så några månader och så blir det samma liksom dag då. Ja, jag förstår. Men du pratar om nästa år då, så jag vet inte. Ya, inilah hasil belanjaan kita. Tapi suami masih di dalam. Masih ada satu keranjang lagi, dia belum puas mau belanja semuanya nih coklat.
Hi guys, sekarang kita udah pulang ke rumah, gue udah cuci muka, udah ganti baju. Nah, ini tadi, ini gak semuanya ya, karena masih ada sebagian yang di plastik belanjaan. Tapi, ya ini seperti yang kalian lihat, tadi kita belanja banyak banget Nutella, 12 kilo. Terus juga ada coklat favorit, After Eight. Ini coklat rasa mint. Terus juga ini ada natural dark chocolate, multi chocolate gitu, nggak ada tambahan gulanya. Terus juga kita beli banyak banget, ada 20 coklat bar dan beli 12 kilo karena ini satu paket itu 1 kilo. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, sudah komen dan like, di share juga ya. Amelia mau. Dan thank you for watching this video. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.